اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bahagian kelima daripada atas. Muka surat 3 bahagian kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil lawannya, lawan sifat tabligh, tidak menyampai barang yang tersebut. Dan mustahil lawannya, lawan kepada sifat ilmu, iaitu mustahil lawan kepada sifat ilmu tu, tidak menyampai barang yang tersebut. Barang yang tersebut ni yakni sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada sekal makhluk. Itu barang yang tersebut, yakni sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada segala makhluk. Jadi dalam kitab ni, mustahil lawan pada sifat tabligh, tidak menyampai. Mustahil lawan kepada sifat tabligh, kitman. Kitman ni dengan makna sembunyi. Kitman dengan makna sembunyi. Apa makna sembunyi? Tidak menyampaikan akan perkara yang disuruh mereka menyampaikan. Makna kitman sembunyi akan perkara yang wajib, akan perkara yang disuruh mereka itu menyampaikan kepada sekalian makhluk. Sining dia gi mustahil lawannya, iaitu tidak menyampaikan barang yang tersebut. Maknanya kitman lah. Kitman dengan makna sembunyi. Cuma kita ni sifat wajib kita sebut dengan bahasa Arab. Sifat mustahil kita sebut dengan bahasa Melayu. Contoh yang terdahulunya, sidik lawangnya dusta. Sidik lawangnya kazib. Dan sidik bahasa Arab, lawan pun bahasa Arab lah juga. Apa lawan kepada sidik? Kazib, dusta. Amanah, lawan khianah. Khianah tu bahasa Arab. Tabligh, lawannya kitman. Fatanah, lawannya bodoh. Bodoh bahasa Melayu. Fatanah, lawannya baladah, bodoh. Dan kita sidik, amanah, tabligh, fatanah ni sudah jadi bahasa kita dah. Macam sifat Allah Ta'ala lah, wujud, kidam, bakok. Tapi hak mustahil lawang jadi ikut bahasa Melayu. Wujud lawangnya tiada, kidam lawangnya baharu, bakok lawangnya binasa. Jadi Arab lawang Melayu.
Yelah, walaupun wujud kidam bakar tu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Melayu. Seolah-olahnya begitulah dah. Jadi kalau nak betul-betul Arab lawan Arab, wujud lawannya Adam. Kidam lawannya Hudus. Bakar lawannya Fana. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Kalau betul-betul lah, kalau betul-betul sifat wajibnya bahasa Arab, kalau sifat mustahilnya bahasa Arab. Kita tak lah, tak apalah, tak ada salah apa pun di situ. Tak ada nak soal apa pun, tapi cuma hak Arab jadi bahasa Melayu lah kita kata. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi sidik lawannya kazib, benar lawannya dusta, amanah lawannya khianah. Itu tak apalah, dan kita ni pun khianah juga. Tabligh lawannya kitman, sembunyi dengan bahawa tidak menyampaikan. Yang keempat, fatanah lawannya baladah. Jadi di sini mustahil lawan kepada sifat tabligh adalah tidak menyampaikan barang yang tersebut. Mana barang yang tersebut? Sekalian perkara yang disuruh menyampaikan, mereka tidak menyampaikan, sembunyi. Itu mustahil. Mustahil kenapa? Kerana menyembunyi itu adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyi itu sendiri adalah termasuk di dalam khianat. Sebab tu kita bicara sifat ni, sidik, amanah, tabligh, fatanah, sebut dah sebelum ni. Asas kepada bicara sifat rasul adalah amanah, sebagaimana dahulu bicara sifat Allah Subhanahu wa taala yang asasnya adalah wahdaniyah. Situ kita bicara sifat rasul, asasnya adalah amanah. Kita bicara sifat Allah Ta'ala, asasnya adalah wahdaniyah. Walaupun amanah tu letak nombor dua susunan sifat, walaupun wahdaniyah tu letak nombor enam susunan sifat, tapi asasnya amanah. Pembicaraan sifat rasul wahdaniyah, pembicaraan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah ni mari daripada syahadahnya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu dipanggil kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid la ni wahdaniyah lah, nama ilmu sendiri pun ilmu tauhid dah. Jadi asasnya adalah wahdaniyah. Apabila Allah ni esa, ada Allah, pastilah tidak ada permulaan. Mari daripada mana ada Allah tidak ada permulaan? Allah esa, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Allah Tuhan yang esa, ada permulaan, siapa yang nak mengadakan Allah yang asalnya tiada? Sebab tak ada dah Tuhan yang kedua. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Kalaulah Allah Ta'ala ni ada tetapi baharu, sebelum tu tiada, nak mari ada Allah macam mana? Sebab tidak ada Tuhan yang kedua. Apabila Allah Ta'ala Tuhan yang satu, pastilah ada Allah ni tidak diadakan oleh yang lain. Ada Allah, ada yang sedia kala. Itu mari daripada wahdaniyah. Kata asas pembicaraan sifat Allah adalah wahdaniyah. Asas pada pembicaraan sifat rasul adalah amanah, ataupun disebut dalam kitab sebagai sifat ismah. Sebab itulah disebut rasul ni sebagai maksum. Bermaksud yang terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Kenapa kita sebut maksum, ismah, amanah? Itu asasnya kepada rasul. Tapi susunan dimulai dengan sidik ini sebab yang pertama-tamanya membenarkan
pengakuan Rasul sebagai seorang Rasulullah. Itu sebab itu dimulakan dengan siddiq. Pada ni. Jadi permulaannya dengan Rasul ni, permulaannya adalah membenarkan akan pengakuan mereka ada seorang Rasulullah. Itu permulaan. Barulah pergi dah kita membenarkan mereka adalah Rasulullah. Mereka ni bersifat dengan sifat mana? Amanah, tabligh, baru ke situ. Tapi dimulai dengan siddiq lah. Sebab pertama ni nak membenarkan permulaan. Membenarkan pada pengakuan mereka, mereka telah diangkat menjadi Rasulullah. Sebab tu dimulakan dengan siddiq benar. Tapi asasnya adalah amanah. Tidak khianah. Maka apabila Rasul ni amanah, tidak khianah, maka Rasul pasti tidak dusta. Dusta, khianah dia panggil. Apabila Rasul ni amanah, tidak khianah, pastilah Rasul tidak kitman, tidak sembunyi. Sembunyi wahyu ni tidak, ni, tidak amanah, khianah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul menyampaikan tidak kitman, tidak sembunyi. Ha. Mari daripada Rasul tu amanah, tidak khianat. Rasul sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Kitman sembunyi wahyu ni bukan setakat perkara yang dilarang, bukan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka, mereka yang menyembunyikan akan wahyu daripada Allah, melaknat akan mereka oleh Allah dan melaknat akan mereka oleh sekalian yang melaknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika ni kembali kepada allazina ketumun tu, di awal ayat tu. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka, mereka mana ni? Mereka yang menyembunyikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyembunyikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh sekalian yang melaknat. Jadi ulaika ni awal ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linasi fil kitab. Ulaika, mereka itu alladzina yaktumun, mereka yang menyembunyikan akan hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yal'anuhumullahu, melaknat akan mereka itu oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka oleh segala yang melaknat. Siapa ni? Mereka yang menyembunyikan. Jadi Rasul ni amanah, tidak khianah, pastilah Rasul tidak kitman, tidak menyembunyikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembunyikan wahyu adalah perkara, adalah khianah. Jadi Rasulnya mustahil kitman, mustahil menyembunyikan dengan bahawa tidak menyampaikan barang yang tersebut. Mana barang yang tersebut ni sekalian perkara yang disuruh menyampaikan kepada sekalian makhluk. Macam bicara sebelum ni lah. Didatangkan sifat yang wajib, kita pun berpegang. Nabi Rasul sungguh bersifat dengan sifat tabligh. Didatangkan sifat mustahil, kita memang sembunyi, kita pun berpegang. Nabi Rasul pasti tak sama sekali sembunyi. Itu pegangan kita lah. Sebab kita maklumlah yang kita pegang bukan sifat mustahil. Yang kita pegang adalah hukum kepada sifat mustahil. Dan sifat mustahil ni akal tak terima kan? Kalau kata Rasul sembunyi, akal tak terima. Rasul pastilah menyampaikan.
Bila rasa sembunyi akal tak terima, keluarlah hukum dia. Apa hukum dianya? Apa keputusan dianya? Rasul pasti tidak sembunyi. Sebab apa? Sebab nilai aku akal sembunyi itu munasabah ke dak di rasul, sembunyi itu tidak munasabah. Akal tak logik, akal tak terima. Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, tiba-tiba manusia pilihan Allah ni menyembunyikan khianah dah dipanggilnya. Oh, akal tak terima, sama sekali tak logik. Bila akal tak terima, tak logik, tak munasabah, rasa sembunyi, keluarlah hukum dipanggil. Hukum tu keputusan. Apa keputusannya? Pasti rasul tidak sembunyi. Itu pun peganglah. Rasul tidak sembunyi. Itu pegang hukum dia. Sembunyi itu sifat mustahil. Dah sifat mustahil tadilah. Tak sama sekali. Kita pun berpeganglah. Rasul tidak sembunyi. Dia panggil apa? Pegang akan hukum bagi sifat mustahil. Sama juga tabligh, sifat yang wajib. Mana rasul pasti menyampaikan. Hukumnya kita peganglah bahawa rasul sungguh bersifat dengan sifat tabligh. Hak tabligh mula-mula ni duduk sini baru. Kita kira nilai kuat akal. Rasul ni mesti tak menyampaikan. Rasul mesti menyampaikan. Ini akal. Keluar keputusannya, tentu sungguh rasul menyampaikan. Kita pun berpegang di akidah. Rasul menyampaikan. Pergi kepada kitman. Menyembunyikan. Kita suluh kuat akal dulu. Akal boleh terima tak kalau rasul ni menyembunyikan? Akal tak boleh terima. Tak logik akal. Tak merasa buat akal. Ni duk main di akal. Keluarlah hukum keputusannya. Pastilah rasul tidak sembunyi. Kita mau berpegang hukum tu lah. Kita berpegang hukumnya. Rasul tidak sembunyi. Kita berpegang yang pertama. Rasul tentu sungguh menyampaikan. Kita pegang yang kedua. Rasul pasti tidak sembunyi. Tentu sungguh rasul menyampaikan. Itu hukum kepada sifat wajib. Yang kedua kita pegang. Rasul pasti tidak sembunyi. Rasul mesti tidak sembunyi. Itu hukum kepada sifat mustahil. Itu hak kita pegang. Samalah kita bicara berkaitan dengan sifat Allah. Gitu juga. Kita suluh ke akal. Allah Ta'ala pasti bersifat dengan sifat kudrah. Sebaliknya sifat lemah. Sifat ajzun. Sifat lemah. Akal tak boleh terima. Macam mana boleh Allah Ta'ala Tuhan yang Esa ni tiba-tiba lemah? Sebab apa ni? Langit bumi bagaimana? Kalau Tuhan yang Esa tu tiba-tiba bersifat dengan sifat lemah. Jadi lemahnya Tuhan yang Esa ni, akal tak terima. Akal tak terima. Tak logik pada akal. Tak munasabah pada akal. Keluar keputusannya, hukum dianya, pastilah Allah tidak lemah. Itu hukum dia. Kita pun berpegang di akidah. Tentu sungguh Allah kuasa. Kita pegang di akidah. Tentu tak sama sekali Allah tak lemah. Lemah mustahil. Kita pegang hukum dia. Istihalatul mustahil. Cuma kita je lah bercakap pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Macam mana nak pegang sifat mustahil? Mana nak pegang sifat mustahil? Rasul sembunyi. Pegang rasul sembunyi pun orang noh lah kitanya. Dah kata pegang sifat mustahil, bukan pegang bukti sifat mustahil itu. Hukum dia. Kita memang sembunyi ni mustahil pada akal. Kita bicara ikut akal kan? Mustahil pada akal. Akal tak terima. Situ dulu. Bila akal tak terima, keluar hukum, keluar keputusan. Di hukum-hukum ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita hukum ni ketetapan, keputusan tu hukum dia panggil. Bila lah kita memang sembunyi ni, akal tak terima, maka keluarlah hukum. Apa dia? Keputusan ketetapannya, pastilah rasul tidak sembunyi. Sembunyi ni akal tak boleh terima. Bila keluar keputusan seumpama tu, hukum seumpama tu, kita pegang hukum tu lah.
Kita berpeganglah bahawa Rasul tidak sembunyi. Sembunyi sifat mustahil, tidak sembunyi hukum kepada sifat mustahil, istihalatul mustahil. Ini pegangan kita walaupun kita tak pandai nak cerita sekalipun. Mungkin kita tak pandai nak cerita. Kalau cerita kau pegang yang wajib, pegang yang mustahil, orang soal balik kita, rebohlah kitanya. Reboh tak pandai nak jawab, bukan salah pegangan. Kita tak pandai nak cerita, nak hura, nak jelas. Oh, nak cerita, nak hura, nak perjelaskan ni fardu kifayah dahnya. Dah kamu kata kamu berpegang sifat mustahil. Kamu berpegang ke Allah lemah? Tidak berpegang Allah lemah. Dah kamu berpegang dengan 20 sifat yang wajib, kamu berpegang dengan 20 sifat mustahil. Nak cukup akidah 50 tu, hak mustahil kamu pegang juga. Kalau kamu pegang hak mustahil tu, kapirlah. Betullah kalau pegang bukti sifat Allah lemah, memang kapir sungguh. Tapi cakap je pegang sifat mustahil, sebenarnya bukan pegang bukti sifat tu, pegang hukum dia. Hukumnya ke mana? Allah pasti tidak lemah. Ha, tu hukum dia, tu yang tu pegang. Cuma cerita tu tak pandai. Mana kalau buat soalan peperiksaan kau tak lulus. Tapi pegangan tak lulus, pegangan tak betul ke? Dah, pegangan lulus, pegangan betul. Cuma cerita tak pandai. Dia buat pegangan hati pandai cerita. Pandai cerita, pandai hura, pandai perjelaskan. Kalau mari hok karuk-karuk pula pandai kita mematikan. Hak karuk-karuk tu, hak tu semua adalah ilmu fardu kifayah. Cuma kita ni duk ngaji lama dah tauhid sifat 20 ni, takkan nak padu ain gitu. Kenalah siapa pekak pandai hura, pandai cerita, pandai jelaskan. Kalau salah pandai perbetulkan. Matikan hak salah tu. Hak tu sebab tahap tu lah. Hak tu hak fardu kifayah. Dah kita nak menjelaskan kepada siapa tu, kepada anak cucu kita lah. Kalau mari pegang yang salah, kita nak perbetulkan daripada pegang salah siapa? Anak cucu kita lah. Tak terhampir dengan kitanya. Tapi kalau kita ni setakat fardu ain semata-mata, nak hura, nak cerita pada anak cucu pun tak pandai. Kalau mari pegang yang salah pun hanya boleh setakat sebut salah tu, jangan pegang gitu. Salah tu. Lepas tu salah, kok jalan mana salah? Allah nak cerita tak pandai lah, tapi memang sahih dah. Tak betul tu salah tu. Yelah salah-salah. Salah tu salah kok jalan mana? Cuba cerita kok salah dari sudut mana. Hak betulnya macam mana. Hura kok. Tak lepas, tak pandai. Maknanya, tak ada ilmu fardu kifayah, tak berdosa. Tapi macam mana kita nak menyelamatkan kalau hok pegang hok salah tu kalau anak cucu kita sendiri. Maknanya kita belajar ni bukan hok fardu ain. Hok fardu ain akidah kita tetap dah. Kita belajar ni hok biar sampai peringkat kita boleh menghuraikan. Itu fardu kifayah. Sebab balik kita ni mengaji hak asas-asas berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul ni, kita duduk mengaji dah. Kita duduk mengaji dah. Ada ni. Macam saya, hak tak mengaji tu, hak fadha'i mula-mula lah orang tak mengajinya. Dan kalau orang tak mengaji sungguh juga. Gitu je lah. Hak belajar dah tu, nampak biasa-biasa pun, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah dalam bab pegangan. Walaupun nampak biasa-biasa saja, tapi kalau orang tak belajar, memanglah pegangan tu balik awal lah. Walaupun rupa zahirnya comel. Ni saya jumpa belah Kedah ni. Biasa-biasa saja. Tapi cerita bab pegangan, contohnya bab qada dan qadar, senyum je. Saya berpegang begitulah ustaz, tapi nak cerita tak pandai. Hak akidah, hak kita kena pegang, tahu sangat. Hak akidah, hak salah tahu sangat. Cuma salah tu nama apa, pegangan salah saya tak tahu. Tapi kalau cerita, kalau orang cerita je, saya boleh kata salah. Kalau orang cerita, mana boleh kata? Jadi ustaz sebut salah tu, saya kalau orang cerita pun saya tahu salah.
Tapi dah tahulah nak nama apa, Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke. Waktu saya dah erti dia kata. Tapi orangnya biasa saja. Orang biasa saja, mana semayang tu semayanglah. Tapi duduk ke depan, hadap sama sekali. Jadi tu imam tak pernah-pernah sama sekali. Mana duduk belakang sama. Pesan-pesan biasalah. Biasa-biasa bobok-bobok biasa tu lah. Apa ada bobok? Hok cakap ni. Bobok mana ada bobok? Hok cakap. Cakap banyak. Maknanya tak nak kata pendiam ke baharok. Tak ada, tak ada. Biasa je. Habis cerita bab pegangan, alhamdulillah. Sebaliknya, orang yang duduk ke hadapan tu, imam pun dialah, syekh tahli pun dialah, syekh marhabang pun dialah, cerita bab pegangan, pening. Ya, pada ni. Oh, tak ada, memang tak ada lah. Kita kena ngaji molek kita ni, ngaji sok modoh. InsyaAllah lah, bab fardhu ain clear. Tapi, bab fardhu kifayah. Sedikit sajalah. Nak hurai panjang-panjang sangat, tak juga. Mana? Kodoh-kodoh tu. Kodoh-kodoh permulaan. Ni sampai peringkat, tak boleh nak cerita langsung. Mati setakat, salah. Berhenti setakat, ha? Berhenti setakat kata salah je. Tunjuk kat salah tu macam mana. Nak tunjuk sikit pun tak pandai. Maknanya, memang ngam-ngam fardu ain lah kita kata kau. Tak, ngam-ngam fardu ain. Jadi walaupun cerita tak pandai, walaupun periksa kemungkinan tak boleh nak jawab, tapi pegangan tetap. Pegang sifat wajib. Memang kita faham apa makna pegang sifat wajib. Kita pegang Nabi, Rasul ni benar, amanah. Kita pegang gitu. Kita pegang tentu dak sama sekali Nabi Rasul ni dusta, khianah, sembunyi. Gitu kita pegang. Tentu dak. Kata bukan mustahil. Tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, tidak sembunyi. Itu bukan mustahil, itu wajib. Wajiblah. Ada. Wajiblah pada akal kita Rasul tidak dusta. Wajiblah pada akal kita Rasul tidak khianah, Rasul tidak sembunyi, Rasul tidak bodoh. Itu bukan mustahil. Mustahilnya dusta, khianat, ketemang, baladah atau mustahil. Tidak. Tidak tu, tidak. Ini tidak dusta, tidak khianat, tidak semuanya. Tu bukan mustahil, tu wajib. Itu yang kita duk pegang. Mana bukan pegang sifat mustahil tapi pegang akan hukum kepada sifat mustahil. Mana ketemang, sembunyi, tidak menyampaikan. Akal tidak terima sama sekali. Kita pun berpegang di akidah kita. Rasul pastilah tidak kitman. Rasul pasti tidak sembunyi, tidak mana? Pastilah Rasul. Jadi sembunyi itu lawan dia. Kalau tidak menyampaikan, lawan dia macam mana? Sekarang ni lawan kepada sifat tabligh kitman, sembunyi. Yang kita pegangnya tidak sembunyi. Dah. Hak kitab kita ni macam mana? Dan mustahil lawannya, lawan pada tabligh, iaitu tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan. Itu mustahil. Hukum dia? Nak hukum macam mana? Sekarang, kalau mustahil itu sembunyi, hukumnya tidak sembunyi. Kalau mustahil lawan kepada tabligh, tidak menyampaikan, itu mustahil tidak menyampaikan. Lepas tu, istihalatul mustahilnya macam mana? Faham tak? Kalau kita tabligh lawannya sembunyi, kitman. Hukumnya, Rasul tidak kitman, tidak sembunyi. Okey, selesai. Sini tak ni? Lawan kepada tabligh tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan tu mustahil. Istihalah tu mustahil dia macam mana? Tidak menyampaikan. Mustahil. Yang kita naknya apa sini? Yang kita nak pegang? Tidak, tidak menyampaikan. Payuh jadi tau. Dok sama sekali Rasul tidak menyampaikan. Mana apa ni? Tidak, tidak menyampaikan.
Dua kali tidak, mana apa dua kali tidak? Iyalah. Mana apa? Menyampailah. Dua kali tidak. Ada. Nafyu nafyi isbatun kan? Dua kali tidak, iyalah. Orang kata dia dak mari. Dak dak mari. Apa ada dak dak mari? Orang kata si Anu tu dak mari. Kita kata dak dak mari. Oh, dua kali dak eh. Dak dak mari. Mana apa? Ani marilah. Kerana ani tidak menyampai. Ah, tidak menyampai mustahil. Yang kita naknya tidak tidak menyampai. Dengan mana apa? Menyampailah. Kedah kan? Bahasa bahasa standard buku tak ada begitu. Kan ada? Ada bahasa Malaysia. Bahasa di sekolah. Ayat tidak tidak dua kali tidak ada. Tak ada lah tidak tidak tu. Tapi kalau dua kali tidak, tidak menyampaikan mustahil. Yang kita nak pegangnya pasti rasul tidak tidak menyampaikan. Mana menyampaikanlah. Jadi payah sikitlah. Kalau mustahil lawan kepada tabligh, sembunyi atau senang. Kita berpeganglah rasul tidak sembunyi. Senang tu kan? Ini mustahil lawan pada tabligh, tidak menyampai. Lepas tu yang kita naknya pasti rasul tidak tidak menyampai. Mana rasul pasti menyampai. Kita ikut orang kitab ni lah. Ikut orang kitab. Dok sama sekali rasul tidak menyampaikan. Sebab apa? Tidak menyampaikan adalah perkara yang mustahil, yang akal kita tidak terima sama sekali. Ambilah. Perkara yang diwahyu kepada rasul-rasul tiga bahagi. Ini saya sebut dah sebersedikit waktu minggu lepas. Sebab tabligh, tabligh menyampaikan ini tidak mutlak. Rasul menyampaikan akang sekalian wahyu. Bukan begitu. Rasul menyampaikan sekalian perkara yang disuruh mereka menyampaikan kepada makhluk. Mana rasul menyampaikan wahyu yang disuruh rasul menyampaikan. Tabligh ma umir bitablighihi lil khalqi. Menyampai akan barang yang diperintah mereka itu menyampai. Maknanya mereka menyampai akan sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampai. Dia kait dengan yang disuruh menyampai. Kalau bukti setakat rasul menyampaikan akan sekalian wahyu, lain makna. Kalau kalau kata ayat kita menyampai rasul akan sekalian wahyu, menyampai rasul akan sekalian perkara yang diwahyukan oleh Allah, fahamlah habis sekalian. Tiba-tiba menyampai rasul akan sekalian perkara, sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampaikan kepada umat. Wahyu yang disuruh mereka menyampaikan. Bukan sekalian. Sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampaikan. Kalau dengar di situ maknanya ada jugalah wahyu yang tidak disuruh menyampaikan. Sebab tu ada qaid dia gitu. Bukan mutlak. Bukan. Mutlak macam mana? Menyampaikan akan sekalian wahyu. Itulah ayat tu. Ada ni. Menyampaikan sekalian perkara, sekalian wahyu yang disuruh mereka menyampaikan. Jadi faham-faham di situ maknanya ada jugalah wahyu yang ada jugalah perkara yang diwahyukan kepada rasul. Tapi rasul tidak diperintah menyampaikan. Hak rasul diperintah menyampaikan, pastilah rasul menyampaikan sekalian wahyu yang diperintah kepada rasul menyampaikan wahyu tersebut kepada sekalian umat. Maknanya ada wahyu yang tidak diperintahkan rasul menyampaikan. Dia pun bahagilah perkara yang diwahyu pada rasul-rasul ni tiga bahagi. Ada tiga bahagi. Mana yang pertama?
tidak disuruh menyampai kepada makhluk. Oh, dia ambil yang pertama dahulu. Jadi yang kita nak ni yang ketiga itulah. Yang ketiga tu kan. Allah suruh mereka itu, maknanya itu Rasul, menyampai akan dia akan perkara yang diwahyukan. Maka telah mereka itu menyampai akan dia kepada makhluk dan tidak mereka itu sembunyi dan susuk sekali-kali walaupun sedikit. Susuk. Sing waw, sing waw te. Susuk. Ada susuk. Bukan susuk nilai tu. Ada susuk tau. Susuk, susuk kan. Kita masa tanya gitu juga tak susuk tak kena susuk, kena susuk dia tu mana kena susuk dia tu atu susuk. Susuk sembunyi lah. Susuk ni ada makna apa? Susuk ni apa? Susuk nilai, susuk nilai. Mana jatuh harga tak tu susuk lain tu betul-betul tak kalau bahasa standard tak. S-U-S-U-T. Sendek tu tau. Nilai yang menyusup. Apa? Ya. Dah kita terangkan ni. Susuk tu T. Bukan K. Susuk. Susuk tu benda lain pula tau. Itu orang puang tu tau. Susuk tu. Susuk tu. Dia cocok muka dia ke apa tu. Dia masuk atu tu lah. Masuk atu ke apa. Orang puang tu. Dia macam apa tu? Itu susuk tau. K tau. S-U-S-U-K. Susuk. Susuk tu. Dia haji dia mana? S-U juga tau. S-U-S-U-K. Sebut susuk. S-U-S-O-K. Waktu orang cocok muka tu lah. Hok cari itu untuk bomoh apa dulu. Ini susuk ni memang bahasa kita lah. Bahasa terkandung tau. Dan tidak mereka itu sembunyi dan susuk. Sekali-kali walau sedikit pun. Ini yang kita nak cerita. Hok sifat tabligh. Ini hok nombor tiga ni. Hok diperintah kepada Rasul menyampai. Dan mereka telah menyampai berdasarkan makhluk. Dan tidak mereka itu sembunyi. Tidak sembunyi ni hukum pada sifat mustahil. Sembunyi, susuk, mustahil. Tidak mereka itu sembunyi. Ini hukum dia. Istihalatul mustahil. Ini kita nak. Yang pertamanya kita pegang. Rasul menyampaikan. Yang kedua kita pegang. Rasul tidak sembunyi dan tidak susuk sekali-kali. Walau sedikit pun. Ini kita nak. Tidak sembunyi, tidak susuk. Ini lah. Hak hukum kepada sifat mustahil. Tidak sembunyi, tidak susuk. Payah nak jumpa ni. Oh, dia sama juga deh. Dia foto ni dengan terang ni sama lah. Kelatang pun sama juga boleh tau. Susuk tu lah. Ataupun main tun nusuk tau. Apa? Tun nusuk apa? Main tun nusuk. Tun nusuk apa boleh? Apa nak main? Itulah. Tutup mata, bilang-bilang satu, dua, tiga, lepas tu nusuk. Dia panggil tu nusuk kan? Kita sebut kan? Sebut tu tu. Tu nusuk. Nusuk tu lah nusuk. Sembunyi. Sembunyi, susuk. Maka Rasul tidak sembunyi dan tidak susuk sekali-kali walau sedikit pun. Ni hak nombor tiga. Hak nombor tiga tu lah. Yang hak bicara berkaitan dengan sifat tabligh. Menyampaikan akan sekalian wahyu yang disuruh mereka itu menyampaikan kepada umat. Mereka menyampaikan dan mereka tidak sembunyi dan mereka tidak susuk. Hak nombor tiga. Hak nombor satunya. Tidak disuruh menyampai kepada makhluk. Ni wahyu ni. Bukan tertentu kepada mereka jua. Ni khususiah ni. Kan Rasul ni kan orang lebih kan. Adalah wahyu yang untuk Rasul orang lebih ni. Takkanlah hanya diwahyukan kepada Rasul untuk siapa ke umat. Kau wahyu untuk Rasul? Yang khas tertentu untuk Rasul? Manusia pilihan ni tak ada. Badan ni.
adalah untuk bahagian rasul dan tidak disuruh menyampai kepada makhluk, bahkan tertentu mana khususiah kepada mereka itu rasul juga, maka tidak harus mereka menyampaikan dia akan perkara dia wahyu itu kepada makhluk. Tak harus, akal tak terimalah mereka menyampaikan, sebab wahyu ni Allah Ta'ala wahyukan tertentu khusus kepada rasul dan tidak disuruh menyampai, pasti mereka tidak menyampaikan. Apa-apa tak harus pada akal mereka menyampaikan. Jadi kalau menyampaikan juga wahyu yang khususnya untuk rasul, dia panggil khianah. Itu mustahil pada akal. Tidak harus rasul menyampaikan akan wahyu yang hanya tertentu untuk rasul. Mana ni rahsia-rahsia ni. Macam ginilah ni buat contoh bandingan. Maknanya hak atasan tu dengan orang hak bawah-bawah ni, hak pegawai hak tengah-tengah ni, ada perkara yang untuk kamu saja. Kamu jangan cerita kepada hak bawah tu lagi. Pandai ni. Sebab dia ni boh juga ni. Boh juga. Mana orang atas orang paling tinggi ni kok. Perkara ni untuk maklumat kamu je. Kamu jangan sebar. Kalau dia sebar, khianah nama dia. Hak ni kamu sapa belaka ni. Royak belaka ke orang bawah-bawah ni. Dia tak royak sebahagian. Khianah tu. Atas kau suruh beritahu belaka kan bawah-bawah. Kena cerita habis lah. Yang duduk sembunyi. Tapi ada perkara yang untuk kamu juga yang boleh cerita, jangan ada bocor rahsia ni. Kalau dia cerita, orang kata apa ni? Khianah, tidak amanah. Dia cerita buat bandingan lah. Jadi kalau kata wahyu ni memang yang tertentu kepada rasul, pasti rasul tidak menyampaikan. Kalau rasul menyampaikan juga, rasul jadi khianah, tidak amanah. Apa perkara yang diwahyukan kepada rasul tertentu bagi rasul dan rasul tidak menyampaikan, apa perkara tersebut? Ni hak pertama ni. Jadi tiga wahyu ada tiga bahagi. Wahyu ada tiga bahagi. Hak bahagian pertama ni. Hak bahagi yang ketiga ni, hak ni hak disuruh rasul menyampaikan. Pasti rasul menyampaikan, pasti rasul tidak sembunyi, pasti rasul tidak susup. Hak pertama ni, hak rasul dilarang daripada menyampaikan. Rasul dilarang daripada menyampaikan. Sebab wahyu ni hanya khususiah untuk rasul. Hanya khususiah untuk rasul. Rasul dilarang daripada menyampaikan. Apakah wahyu yang khususiah untuk rasul, yang mana rasul dilarang daripada menyampaikan? Wahyu apa? Wahyu yang mumtani' ni, yang ditegah rasul daripada menyampaikan. Yang ditegah rasul daripada menyampaikan. Maka rasul yang amanah pastilah tidak menyampaikan. Pastilah tidak menyampaikan. Apakah wahyu nombor satu ni? Apakah wahyu nombor satu? Hak rasul ditegah daripada menyampaikan, sebab wahyu ni hanya tertentu khususiah bagi rasul juga. Apa perkara? Apa wahyu? Lama dah duduk ngaji ni, tak tahu. Apa perkara? Cuba mikir. Tu baru tu dah. Rasul dilarang menyampaikan, rasul pun tak khabar. Dah nak tahu kan ni rasul tak khabar? Pandai ni sekarang ni wahyu yang tertentu untuk rasul. Khususnya untuk rasul. Rasul dilarang daripada menyampaikan. Maka rasul pasti tidak menyampaikan. Apa dianya? Dah rasul tak khabar. Apa dia tak tahu dalam rasul tak khabar? Kita nak apa lagi? Rasul tak khabar. Dia tanya, apakah perkara yang rasul tak khabar, yang rasul tidak menyampaikan, yang rasul dilarang menyampaikan, yang pasti rasul tidak menyampaikan, apa perkara tu? Hak pertama ni, apa dia? Rasul tak khabar, nak tahu kat mana? Kita nampak lagi.
Cuma oh ni diagok digamok je. Diagok digamok. Oleh setengah ulama bahawa setengah daripadanya adalah bilakah kiamat. Digamok diagok ni. Sebab apa gitu? Sebab Rasul tahu alamat kiamat. Tandaan kiamat Rasul tahu. Tapi makna alamat kiamat, tandaan kiamat Rasul tahu, harus tahulah bila kiamat. Tapi kenapa apabila Jibril alaihissalam tanya Nabi, akhbirni anis saah, cerita akan aku ya Muhammad, cerita olehmu akan aku daripada kiamat. Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah yang ditanya, tidak ada yang ditanya daripadanya daripada kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa maksud? Sekarang Jibril AS tanya Nabi, akhbirni fa akhbirni anis sa'ah, maka cerita olehmu ya Muhammad akan daku daripada kiamat. Maka Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah orang yang ditanya daripadanya daripada kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Siapa yang ditanya? Nabi SAW. Siapa yang bertanya? Jibril AS. Maksudnya apa? Nabi kata, tidaklah aku ni lebih mengetahui daripada kamu yang bertanya. Itulah maksud dia. Kenapa Nabi kata dia tak tahu? Kalau Nabi tahu, dah tak ada, beritahu. Nah, mana tak boleh nak beritahu lah, sebab ini khususnya untuk Nabi. Itu kata setengah pandangan lah. Dan setengah menyatakan pada masa tu, Nabi tak tahu lagi lah. Kemudian barulah Nabi tak, barulah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi bila kau kiamat, dan diperintah akan Nabi supaya menyembunyikan bila kau berlakunya kiamat. Itu kata setengah pandangan. Itu ada dinyatakan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah pada kitab Riyadus Salihin. Kata setengah pandangan betul lah, pada masa-masa Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il tu, tidak adalah orang yang ditanya daripadanya ni Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang bertanya pun tak tahu bila kah kiamah, yang ditanya pun tak tahu juga. Sama-sama tak tahulah. Setengah pandangan mengatakan memang masa tu Nabi tak tahu. Kemudian tu barulah Allah Ta'ala beritahu ke Nabi, tapi Nabi diperintah supaya menyembunyikan. Dia termasuk dalam wahyu yang pertama. Ada ni. Barulah Jibril AS tanya Nabi, akhbirni an amaratiha. Cerita akan daku, apakah nama-nama? Alamak qiyamah. Alamak kiamah. Nabi pun ceritalah, anta didal amatu rabbataha wa anta wa antaral hufatal uratal alata ria asyai yatatawaluna fil bunyan. Tu hadis Jibril yang panjang. Kalau kita hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 2. Hadis nombor satunya, innamal a'malu binniyat. Itu hadis nombor satu. Riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis Jibril pun riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawar. Atau hadis pertama. Bola hadis yang kedua tu hadis Jibril alaihissalam. Dia panggil hadis Jibril, hadis Jibril. Hak Jibril AS datang berjumpa dengan Nabi SAW atas rupa seorang lelaki yang tidak dikenali. Panjang hadis tu. Biasa duduk pondoknya, hadis 40 tu dia hafal lah. Dia hafal hadis tu. Tapi dah hafal dulu-dulu, tak ngulang, tak lupa lah. Apa hadis lupa tak apa. Tak berdosa.
Apa hal Quran lupa dosa besar. Saya ngapah di 40 ni, hadis 42 di dalam tu, saya ngapah masa duduk pondok, masa ngaji dengan almarhum tu Gajabah tu jirin. Ha, ngapah tu. Ha, kena ngapah se. Sekarang ni begitulah. Nak baca hok mudah-mudah tu boleh bacalah. Dah ngapah. Tapi nak baca dawah pakai akhir payah sikitlah. Tapi dah peringat pun tak apa ngapah hadis. Oh, kalau ngapah ayat Al-Quran kena ingat baiklah. Lupa berdosa besar, wajib menggunakan semula masa untuk hafaz kembali. Ha, ni. Ini kadang-kadang orang kita kurang mengetahui. Ibu bapa kurang mengetahui. Ibu bapa teruja dengan anak hafaz Al-Quran. Teruja sangat-sangat. Tapi anak tu berkemampuan ataupun tidak. Pada berkemampuan ni, ni. Pada ni. Ni otak dia ni kuat ke tak kuat? Kan ada kan budak hok. Otak dia IQ dia tinggi, ada hok agak kurang sedikit. Ha, gitulah. Nak hafal ni satu Al-Quran ni. Lepas tu nak ingat sepanjang masa tu. Kalau cerdik-cerdik pula, hak terpilih pula, hak kerajaan pilih itu, hafal. Tapi mereka campur dengan akademik. Nak jadi doktor, nak jadi jurutera. Akhirnya hafazan Quran tu macam mana? Adakah mereka jaga? Adakah mereka jaga? 30 juz tu adakah mereka jaga? Dulu mereka hafal. Lepas tu mereka sambung pelajaran, jadi doktor, jurutera ke apa ke jadi. Hak Quran hak dihafal 30 juz. Dia ingat ke tak? Lupa dosa besar. Badan ni. Siapa ke ada hok dia hafal pihak ni, dia hafal sendiri. Dia hafal sendiri, bukan hafal hok kerajaan. Dia sama belajar bidang petroleum lah, luar negara. Balik ha, kerja pakat besar lah, bagai minyak kan. Gaji besar lah. Tapi tak boleh nak tahan Quran ni. Sebab apa? Dalam pergaulan kerja ni, capur laki puang apa, kadang-kadang program yang besar-besar kena bersalang dengan orang perempuan. Jadi Quran ni akhirnya apa ni? Cokak cemakin dah. Akhirnya berhenti kerja, hok gaji besar. Berhenti kerja. Setakat jadi tu imam. Sebab apa? Nak jaga Quran yang dihafaz. Ini kerja balik kerja minyak ni noh luar negara, bukan hok lulusan Malaysia. Mana gaji besar tapi dia penting kepada ingatan Quran. Tinggal kerja. Patut tugas dia tu imamlah. Barulah apa ngapa ni? Sentiasa dengan bacaan Al-Quran. Ni hok cerdik dah ni, nak cerdik. Ingat baik. Oh, kita bangga anak kita hafal 30 juz, tapi anak kita jadi doktor, anak kita jadi jurutera. Tanya molek, mereka ingat tak 30 juz? Lupa, haram dosa besar. Lepas tu macam mana? Wajib digunakan semula masa untuk hafal. Tak boleh buat kerja lain. Nak semai sunat tak boleh. Nak berzikir tak boleh. Haram. Sebab apa? Dia kena fokus. Kena fokus ni. Hafal balik Al-Quran dia lupa tu. Ha, pada ni. Ingat baik ni buat hafal Quran. Oh, ulama dulu ni siapa? Imam Syafi'i siapa mak ayah dia? Mereka hafal Quran umur berapa? Mereka makan apa? Makan hok suci belaka. Ha, ni barulah lekat molek Quran. Ni makan semua benda kita makan. Janji ada cop halal. Yang buat tu Cheye Nu Alik, tak ada masalah. Kenal Cheye Nu Alik? Ada kenal tak apalah. Hok Cheye Nu Alik belaka makan. Lepas tu anak kita ni makan ni, ay, hafal Quran. Lepas tu sekarang ni pula dengar telepon macam-macam ada di dalam tu. Habislah. Kena pula PKP baru ni pula. Balik semula di madrasah. Jeng semula budak. Dah.
Mata tengok maksiat, telinga dengar maksiat. Quran ni suci, jangan main. Kalamullah ni. Nak kena betul-betul ni. Betul-betul budak ni berkemampuan dan betul-betul budak ni nak sendiri. Jangan atas desakan orang tu, jangan. Budak ni nak sendiri setelah dia berkemampuan. Dia memang cerdik tapi tak minat, jangan. Budak ni minat sangat-sangat tapi tidak berkemampuan, jangan. Pada ni. Payuh madrasah-madrasah tahfiz ni. Madrasah tahfiz ni kan yang ambil pelajarkan dia apa? Temuduga kan, tanya-tanya, tengok dah budak ni lemah. Tak boleh ni makcik, betullah ustaz, ambil lah anak saya seorang. Biarlah boleh seorang ni jadi hafal Quran lah, budak makcik je, tak boleh dia ni, dia lah. Sekolah pun lemah makna, biarlah, nak tebang juga ke ustaz. So ambil juga anak dia. Dia tak tahu macam mana. Tu saya cakap beginilah, kata, ustaz suruh mak dia ngapa surah Kahfi dahulu. Lepas tu bari jumpa, biar mak dia ingat surah Kahfi baru ambil anak dia. Kalau mak dia, minta maaf ustaz, saya nak apa macam tu, surah tul Kahfi panjang. Dah anak kamu satu Al-Quran lah. Ada ni. Oh, kalau saya ni dah cerdik mana ustaz nak apa? Dah kamu dah cerdik, dah anak kamu cerdik. Ini. Dia hanya teruja, terikut-ikut, apa panggil apa? Tak tahu ke tanggungjawab. Tahu tanggungjawab. Bahkan kalau lupa Quran ni, tidak ada taksir, bukan kerana dia tinggal, bukan kerana dok ni. Tidak ada taksir hutan ni, dia saja tinggal, ditinggal, disibuk, akhirnya Quran dilupa. Itu berdosa besar. Hak ni Quran lupa yang tidak berdosa. Di accident. Bila di accident, terhantuk kepala. Akhirnya satu Al-Quran hilang. Cedera. Satu Al-Quran hilang. Berdosa ke tak? Tidak berdosa sebab dia bukan taksir, bukan cuai, bukan sengaja. Sekalipun, walaupun tidak berdosa, dia wajib menggunakan sepenuh masa untuk hafal balik Al-Quran hak dia ingat sebelum dia kemalangan. Wajib gunakan sepenuh masa, faham tak ni? Nak semai sunat ke apa? Tak ada. Hafal Quran, hafal. Berarti hafal Quran untuk kehidupan. Nak kena makan, nak kena minum, nak kena pergi tandas. Pandai ni, nak kena tidur keperluan. Lepas tu, tak ada. Hafal Quran. Nak main game ke tak ada. Tengok TV, lagi tak ada. Nak main sunat pun, jangan. Nak berzikir pun, tunggu dulu. Nak main telefon, nak main game, nak main tengok TV. Tak ada. Walaupun dia terlupa Al-Quran kerana kemalangan yang bukan cuai dia. Sekalipun. Ini ingat baik. Lepas tu hok cerdik, hok berkemampuan serta dia minat nak hafal Quran, pastikan bukan hafal Quran saja. Dia ngaji fardhu'ain tauhid, ngaji fardhu'ain fiqh, ngaji fardhu'ain tasawuf. Hafal Al-Quran saja, fardhu'ain tauhid tak mengaji, fardhu'ain fiqh tak mengaji, fardhu'ain tasawuf pun tak mengaji. Jadi tu imam, hukum-hukum hakam sembahyang pun tak pandai. Anda makmum tanya hukum hakam sembahyang pun tak boleh nak jawab. Hukum hakam berjemaah pun tak pandai, hukum hakam jumaat pun tak pandai. Ini minta maaf ni, ini bukan. Kena periksa molek. Ada juga yang jenis hafal Quran semata-mata, ilmu tauhid tak ada, ilmu fiqh tak diajar, ilmu tasawuf fardhu'ain tidak diajar. Dikir Quran duduk di dada, selamat dah. Quran duduk di dada, selamat. Serta kita berakidah dengan akidah Quran. Bukan hanya bacaan Quran di dada. Kalau semata-mata ingat Al-Quran, orang talih ada ingat Al-Quran. Tapi nak, Al-Quran di dada, serta berakidah dengan akidah Al-Quran, ngaji tauhid, fardhu'ain itu. Dia kena gitu. Jangan kita teruja hanya menurut-nurut orang sahaja. Kita tak tahu macam mana keadaan, nak pilih tempat yang macam mana, tanggungjawab besarnya macam mana. Yalah, dengan kehidupan sekarang lah. Kehidupan sekarang kan, makan, syubahah belaka. Maksiat mata, maksiat telinga, macam-macam maksiat yang ada. Lain kalau kita baca Quran, kita baca Yasin kan,
Kita bukan hafal, kita baca-baca akhirnya ingat, itu bukan hafal, itu lupa tak berdosa. Kita tak hafal, tapi kita baca sentiasa kan, akhirnya kita ingat, bukan hafal, itu lupa tak berdosa. Kan Yasin kan, tak hafal pun dah kena main duk baca, akhirnya tak ada pun boleh baca juga. Jadi ingat, hafal ke tak? Tak. Kalau hafal kena jaga. Kalau hafal kena jaga. Jangan lupa dosa besar tu. Kalau saya sebut tadi tu, hafal hadis. Hafal hadis lupa tak dosa. Hadis 40 tu lah, hafal hadis 40. Jadi balik apa soalannya, Jibril alaihissalam tanya Nabi berkaitan dengan sa'ah kiamah. Nabi kata tidak adalah yang ditanya daripadanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, mana Nabi pun tak tahu. Setengah mengatakan Nabi tak tahu masa tu, kemudian Nabi tahu, tapi Nabi diperintah supaya menyembunyikan. Ditanya bab kiamah ni, soal jawab bab kiamah ni berlaku juga antara Nabi Isa alaihi salam dengan Jibril. Berlaku juga antara soal jawab bab bila kau kiamat ni, berlaku juga antara Nabi Isa alaihi salam dengan Jibril. Nabi Isa kita maklumlah, Isa bin Maryam, Isa bin Imran lah kita dah. Isa bin Maryam, Isa bin Imran dalam Quran tau. Isa bin Maryam, Isa bin Imran. Kenapa Nabi Isa anak lelaki Siti Maryam, anak itu Musa bin Imran, Musa tau. Isa bin Maryam. Gitu. Isa bin Maryam. Jadi Isa ni disebut dengan ibnu Maryam. Sebab apa? Sebab puak ni kata anak Tuhan saya pun. Anak Maryam. Kan? Isa bin Maryam. Kenapa sebut Isa bin Maryam? Sebab puak ni kata Isa ibnu Allah, anak lelaki Allah. Jadi soal jawab bab bila kau kiamat berlaku juga antara Nabi Isa dengan Jibril alaihissalam. Tapi hak Nabi Isa dengan Jibril ni, Nabi Isa yang bertanya, Jibril yang jawab. Nabi Isa tanya Jibril alaihissalam berkaitan dengan bila kau kiamat. Nabi ini ni, Jibril pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi tukar dialog. Jadi apa? Dialog tu bertukar lah. Hak Nabi kitanya, Jibril tanya, Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah orang yang ditanya daripadanya, Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tapi hak berlaku soal jawab antara Nabi Isa AS dengan Jibril, dia bertukar. Nabi Isa yang tanya Jibril. Pada tengah kiamat, Jibril jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Itu tukar gitu je lah. Jadi perkara yang wahyu yang tertentu kepada Rasul, yang Rasul tidak disuruh menyampaikan, bahkan Rasul dilarang menyampaikan, hanyalah dikata oleh setengah ulama, bila kau kiamat, maka Rasul tidak harus menyampaikan kepada umat bila kau berlaku kiamat. Tapi Rasul tahu alamat kiamat, tandaan bahawa Rasul tahu bila kau kiamat. Itu yang pertama. Dua, Allah beri pilih kepada mereka itu kepada Rasul, maka harus bagi mereka itu menyampaikan kepada orang yang ia kehendak, dan harus tidak menyampaikan, mana Rasul diberi pilihan. Baru wahyu ni, sebab sahabah ni kedudukannya tak sama. Jadi kalau Rasul nak sapa ke mana sebagai sahabah, dan tidak musapa kepada para sahabah, itu Rasul diberi pilihan. Ada setengah mengatakan kena kepada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam. Sebagaimana berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, kalau aku menyampaikan kepada kamu semua perkara
yang disampaikan oleh Rasulullah kepada aku, nescaya kamu akan pancung tengkok aku kerana kamu kata aku ni lain dah. Soalnya gitu. Kalau aku cerita belakalah, Abu Hurairah kata, apa yang susah pakai aku, kamu akan pancung leher aku. Ha, ni ada perkara yang disampaikan kepada Abu Hurairah dan tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Ada perkara yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang tidak disampaikan kepada orang yang lain. Sebagaimana kata cucu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cucu Sayyidina Ali karamallahu wajhah Zainul Abidin mengatakan, kalau aku cerita semua perkara yang aku dengar daripada datuk aku Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nescaya kamu akan menghalalkan darah aku kerana kamu menyangka aku telah keluar daripada Islam. Jadi ada perkara-perkara yang tak boleh nak cerita, perkara yang sangat halu-halu. Ini pergi pada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam. Bukan boleh cerita semua, kena pilih-pilih. Tapi hok ni lah hok gempoknya, hok ni hok glamournya, hok ni barulah masyhur. Cerita hok pelik-pelik-pelik-pelik-pelik biar jadi huru-hara, barulah timbul nama. Mana ni? Akhirnya rosak mana masyarakat berkaitan dengan pemahaman agama kerana timbulnya orang yang tidak bertanggungjawab seumpama tu. Ada ilmu-ilmu yang mana kena letak tepat molek. Kena pilih molek. Sekarang ni pula di banyak hot life, life, life. Life ni kena pilih molek. Hot life ni. Jadi tak dulu ngajar secara ni dalam madrasah gitu je. Kadang-kadang kalau tempat-tempat pondok ni, tempat-tempat pengajian pun, kalau hok agak tinggi-tinggi halu-halu pun, yang belajarnya di kalangan ustaz-ustaz, di kalangan pelajar-pelajar lama saja, hok baru-baru tak ada masuk. Padahal ni. Ha, ni dok ni hok live dalam FB, orang jahil pun boleh dengar. Lepas tu mulalah masalah pahaman yang tumbuhlah pahaman yang pelik-pelik. Apa ni golongan yang tidak bertanggungjawab. Golongan yang menggunakan ilmu untuk cari kemasyhuran akhirnya menimbulkan fitnah pada agama. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Surat sebelah ni hok jawi hok nipis lah. Jawi hok nipis. Kalau jawi hok tebal. Jawi hok tebal surat berapa? Jawi hok tebal muka surat 23. 23. Saya sekarang ni bawa juga tebal ni sebab nak tengok kalau ada salah-salah catatkan tengok tebal ni juga. Tapi sini kebanyakan pakau nipis dah ke dah? Kita banyak pakau nipis. Cuma nipis itu dia tak ada baris gitulah. Kemudian dia tak ada ruang untuk kita mencatat kalau tebal ni ayat Quran ada baris, hadis Nabi ada baris. Doa-doa pun ada bagi. Kemudian, hak tebal ni di tepi tu kosong. Kita ada ruang untuk buat catatan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata imam. Imam ni yang diikuti. Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas. Imam Syafi'i Muhammad. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah? I'lam. Tengok dalam hak nipis mana ada bagi. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu fal fardu ra'sul mal fal fardu ra'sul mal wa huwa
aslut tijarah wa bihi tahsulu. Wah ni saya bawa teban sebab saya ada baiki ni. Wahuwa tahsulun najah, bukan wahuwa tahsulut tijarah. Wahuwa aslut tijarah. Terjemahan di bawah tu, wahuwa aslut tijarah, dan dengan dia asal perniagaan kita. Wabihi tahsulut tijarah nipih ni. Terjemahan dia, dan dengan dia dapat selamat. Ha, selamat tu bukan tijarah, an-najah. Alif lam nun jim alif te marbutah. Te marbutah faham? Tersanggul. Saya dah jengah ji tersanggul dengar orang TV. Te marbutah tu tersanggul, tak apalah. Tersanggul, lepas tu te hok hok sanggul tu te perahu ke te apa dia panggil. Tak apalah, tersanggul dia panggil. Jadi alif lam nun jim alif te marbutah. Wabihi tahsulun najah, bukan wabihi tahsulut tijarah. Ni pi ha, ni pi tu lah kena baiki. Hak hak tebal macam mana? Wan naflu, wan naflu, wan naflu wa huwa ribhu. Wan naflu huwa ribhu, huwa wa tu tak ada tu. Wan naflu huwa ribhu, nak gitu. Bukan wan naflu wa huwa ribhu, bukan. Wan naflu lepas tu wa huwa ada. Tak ada tu. Wan naflu huwa ribhu. Ribhu bukan rih. Ribhu, ribhu ni apa ngapa? Ni keuntungan. Ribhu. Rihu tu rih udara ni, angin. Tak angin. Hak tebal ni memang ribhu. Ribhu hak tebal ni. Hak nipis tu iya dah. Arrihu. Jangan-jangan bukan ya. Arribhu. Hak ni yalah. Hak saya baiki ni baiki oleh tugu. Tak ada ni hak tebal ni. Masa saya tu tak ada lagi hak ni. Di pasaran mungkin ada, tapi masa saya ngaji tu mungkin dak jumpa dah berapa kali. Sebab cetakan ni mungkin ada lama dah berapa kali lah, saya tak tahulah. Cuma masa duk ngaji tu tak ada seorang pakar tebal ni, dan tak tahu pun ada tebal ni. Cuma saya baiki tu tunggu baiki. Cuma pilih tunggu baiki tengok sini. Oh, dalam tebal ni comel. Tapi hak tadi tu sama-sama salah tu. Wan naflu huwa ribhu. Bukan wan naflu wa huwa ribhu, bukan. Wa tu tak ada. Wan naflu huwa ribhu. Huwa mubtada, ribhu tu khabar jumlah, jadi khabar bagi wan naflu. Wa bihil fawzu fid darajati. I'lam anna awamirallahi ta'ala fara'idu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najah. Wan naflu huwa ribhu wa bihil fawzu fid darajati. Ada tak orang pakai hak rumi? Ada pakai hak rumi? Ha? Wan naflu huwa ribhu ke wahuwa juga? Ha? Wahuwa juga? Ada tak? Wan naflu huwa ribhu. Sebab dia dalam terjemahan tu kan. Wan naflu huwa ribhu, terjemahan dia, dan sunat itu iaitu laba daripada perniagaan. Ha, dia gitu. Kalau kata wan naflu wa huwa, dia terjemah dan sunat itu, dan ada dan untuk saya, tak ada dan. Dia wan naflu huwa ribhu wa bihil fawzu fid darajati.
Artinya, ni kata Imam Ghazali rahimahullah, ketahui olehmu, hei talib. Talib ni orang yang menuntut ilmu. Talib. Ketahui olehmu, hei talib. Hei lah, wahai, wahai. Ketahui olehmu, hei. Jangan hiyahumahunna sini, ni bukan ilmu soroh ni. Kan ilmu soroh kan, hiya huma hunna, itulah dah tak pernah belajar kita ni. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tak tahu, tahunya I dan you sahaja. Tu tahulah. Ni bukan hiya ni. Apa? He, he. Betul he? He tu lah. H-E-I. Wahai tu lah. Kalau gitu, wahai. Talib. Talib ni orang menuntut ilmu. Bahawasa segala ibadah yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Yang disuruh Allah ta'ala. Yang maha mulia dan yang maha tinggi. Awamirallahi ta'ala. Allah yang maha tinggi. Kalau yang maha mulia dan maha tinggi itu, jalla wa azzalah pulaknya, kan? Allah jalla jalaluh. Allah azza wa jal. Kita sini dak ni. Allah ta'ala. Allah yang maha tinggi. Tapi diterjemah dengan segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala, yang disuruh oleh Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi. Kalau yang maha mulia, yang maha tinggi, Azza wa Jalla lah pulaknya. Itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat, kata Imam Ghazali. Ibadah yang disuruh oleh Allah ni, ada yang fardu, ada yang sunat. Ini nak bicara berkaitan dengan ini ketaatan ibadah hak zahir pula. Bab yang kedua, selepas dia ada bab yang pertama, al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama pada menyatakan pegangan hak tu terdahulu. Ini nak masuk kepada bab pekoh hak zahir berkaitan dengan ketaatan yang zahir. Bab yang kedua. Bab yang ketiga bicara maksiat zahir. Bicara bab mata, telinga, lidah, tujuh anggota tu lah. Bab yang keempat bicara 10 sifat kecelaan. Bab yang kelima bicara 10 sifat kepujian. Bab yang keenam barulah bicara zikir. Orang nak berzikir, nak bertarikah ni, akidah kena comel. Hak pekah fardu ain kena comel ilmu dan amal. Hak tasawuf fardu ain kena comel ilmu dan amal. Baru nak bicara bab zikir, nak bertarikah apa semua. Orang sekarang ni dah ni, bertarikah ilmu fardu ainnya tidak dipedulikan. Bab akidah pun cukah cemaking. Bab semayang pun cukah cemaking. Taharah sama telur lah tak mengaji. Anak bini tak pernah dicara pun buat ilmu fardu ain. Dia duduk berzikir seorang diri naik makam. Makam apa? Pun dia bab tasawuf taubah pun tidak dibicarakan. Masa dulu tinggal semayang, masa dulu tinggal puasa, kodok-kodok pun tidak. Ini bukan belaka lah. Ini bukan ni. Ini ada kata kita yang dia tu saliki ni. Bab yang pertama, bab tauhid. Yang kedua ketiga, pekoh. Keempat kelima, tasawuf. Kena bawa zikir. Jadi sekarang ini bicara berkaitan dengan ibadah ketaatan zahir. Jadi hak Tuhan perintah ni, hak ibadah zahir ni, ada hak fardu dan ada hak sunat. Ada yang fardu dan ada yang sunat. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, fardu itu raksul mal. Baru nak terjemah. Yakni menghendaki pengarang dengan raksul mal, modal perniagaan.
Rasul Mal ni kepala, kepala modal lah kita kata. Jadi fardu ni wapu umpamaan sebagai modal perniagaan. Dan dengan dia, dengan modal perniagaan ni, asal perniagaan kita wahwa aslut tijarah. Asal perniagaan nak berniaga kena ada modal. Mana modal kepala modalnya? Itu adalah ibadah fardu. Dan dengan dia, dengan dengan kepala modal ataupun dengan fardu tu dapat selamat. Jadi dia pemaan kok fardu ni kepala modal. Jadi kita nak berniaga kena ada kepala modal. Tak ada mula-mula tu. Kalau tak ada tu nak berniaga ke mana? Nak bicara berlebihnya kena adalah permulaan tu. Itu dia ibadah fardu. Dan dengan dia, dengan fardu ni dapat selamat di hari akhirah. Jadi kefarduan yang kita dikerjakan tu dapat selamat di hari akhirah. Itu hak fardu. Dan sunat itu iaitu laba daripada perniagaan. Wan naflu huwar ribhu. Dan sunat itu iaitu sunat laba ar-ribhu, laba daripada perniagaan. Dan dengan dia, dengan sunat dapat kemenangan dan darajah di dalam akhirah dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni ambil molek ni apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali ni. Fardu ni diumpamakan dengan kepala modal. Hak sunat ni keuntungan daripada perniagaan. Dengan bahawa nak dapat keuntungan perniagaan macam mana kalau kepala modalnya tak ada? Tuhan nak terima amal sunat macam mana kalau kefarduan kamu tidak lengkapkan? Gitu. Sekarang kita nak dapat keuntungan dalam perniagaan kena ada modal. Kalau modal tak ada, nak dapat keuntungan perniagaan macam mana? Kalau kefarduan tidak dilengkapkan, tuan nak terima amal sunat? Tak ada keuntungan perniagaan, tak ada. Kalau tidak ada kepala modal, iaitu hak fardu. Itu yang pertama. Jadi fardu ni Mazali kata umpama kepala modal. Hak sunat ni umpama keuntungan dalam perniagaan. Untuk dapat keuntungan dalam perniagaan, nak dapat keuntungan dalam perniagaan, laba dalam perniagaan, kena ada kepala modal. Tak ada kepala modal, tak sudut ceritalah. Tak ada sudut ceritalah. Tapi kalau benda dunia, nampak. Ini hak di sisi Allah Ta'ala ni. Tuan terima tak terima, tak nampak ni. Kalau hak atas dunia, senang. Nak utung. Dan mana modal? Modal liu dia kata. Modal liu tu. Modal liu. Tu orang nipu tu. Tapi hak benda dunia nampak. Kamu nak dapat laba, keuntungan dalam perniagaan, kamu kena ada modal. Tanda ni. Kemudian pula ada modal. Allah, dia menega ni malas sungguhlah. Setakat pusing modal. Mana? Pusing modal je. Tak ada keuntungan. Mana pun ni? Hak wajib saja. Dia pusing hak wajib je. Dia pusing hak wajib saja. Dia main pusing modal saja ni. Makan modal kat pergi. Nak dapat keuntungan, perbanyak ke amal sunat. Nak dapat keuntungan. Dok, kita meniaga ni, tamu jadi utang, dapat utang. Dia meniaga tujuan apa? Nak balik modal. Balik modal. Mana? Hak wajib je. Padahal dia pusing. Dah? Makan modal lama-lamanya. Nak keuntungan, perbanyakkan amal sunat. Tapi nak keuntungan, kepala modal kena ada dulu. Nak diterima amal sunat, amal wajib. Amal wajib ni hak zahir hak batin. Ini bicara hak amal wajib hak zahir. Nanti dia akan bicara amal wajib hak batin. Amal wajib zahir semain puasa contohnya. Amal wajib batin
taubah, ikhlas, zuhur, syukur, sabar. Ha tu amal wajib belaka tu. Fardu belaka tu. Dalil ayat Quran belaka tu. Wajib ijma ulama belaka tu. Ha padat ni. Kalau kata taubahnya tidak, ikhlasnya tidak, syukurnya tidak, pun amal sunat tidak akan diterima. Sebab apa? Itu kefarduan. Tapi kefarduan yang batin. Kemudian Imam Ghazali puak berbandingan dengan kefarduan ni selamat di hari akhirah. Selamat tu saja nak dapat kemenangan, darajah yang tinggi di sisi Allah, nak hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sunat. Kalau fardu saja selamat, kalau fardu tu sempurna selamatlah. Kalau fardu pun atas tong semayang soh lah, akidah comel, pekoh comel, tapi semayangnya tidak berkualiti, khusyuknya kurang, keikhlasannya tidak sepenuhnya. Selamat tu selamat lah, tapi selamat atas tong orang panggil. Sebab apa? Sebab semata-mata kefarduan ni selamat, kepatuhan yang sempurna. Kita ni tak sempurna. Tu perlu pada amal sunat. Kita ni perlu pada amal sunat bukan nak dapat darajah, nak jadikan kefarduan kita ni mana apa? Sempurna. Biar selamat hari akhirah. Kada ni. Hak nak dapat darajah tinggi di hari akhirah, hak tu nak hampir diri dengan Allah kok. Kalau semai sunat kok ratus-ratus rakaat lah. Hak kita ni semai sunat rawatib qabliyah ba'diyah tu, kalau kita kok setakat nawi, kefarduan kita tu jadi kekurangan tu tertampal. Ada ni. Yang mana hikmah dituntutkan di syariat perkara sunat ni untuk menampal. Sebab apa? Kefarduan kita untuk selamat di hari akhirah ni, kefarduan kita ni tak sempurna. Ha, jadi kalau kita semayang kau, qabliyah ba'diyah lah yang akan menyempurnakan. Nak naik darajah, nak dapat kedudukan di hari akhirah, oh tu padang nak tampal hak kefarduan je, cukup kedok dah tahu eh. Hak kata sunat ni nak dapat kemenangan darajah di hari akhirah, dah hampir kepada Allah ni kok. Hak semai sunat ratus-ratus rakaat lah. Kalau baca Al-Quran kok 4-5 hari khatam sekali lah. Kalau berzikir bersalawat kok ribu-ribu lah jawapan dia. Ha, tapi hak ni hak kefarduan lengkap, tetap ada zahir batin. Tapi cuma nak ceritanya, sebelum nak bicara dapat ni kemenangan darajah di hari akhirah, selamat kedok dulu. Ha, nak selamat tu kefarduan kena cukup. Ha, tak mau selamat saja, nak dapat kedudukan tinggi, ha, barulah pergi pada amal sunat. Tapi kalau kefarduannya tidak cukup, buat amal sunat tak ada. Tak ada nak dapat kedudukan pun. Sebab apa? Selamat pun tidak. Kepala modal pun tak ada. Ni nak sebut fardu-fardu ni dengan ilmu yang tuan terima ni. Maknanya kalau kefarduan semayang kok serta dengan akidah comel. Kefarduan semayang hukum pekoh sempurna. Kefarduan semayang hati ikhlas, tidak ada riak. Ha, ni. Ini boleh kefarduan yang selamat kita di hari akhirah, kita ada kepala modal. Hak kefarduan hak dengan ilmu. Ha, kalau tak ada ilmu, kita tak bicara ni. Sebab dalam kitab Hidayatul Salikin di Muqaddimah dahulu, Hidayatul Salikin Muqaddimah dahulu, bicara bab ilmu terlebih dahulu. Bicara bab ilmu terlebih dahulu. Di Muqaddimah terdahulu. Manakah ilmu yang bermanfaat? Ha, dia bicara dah. Ha, dalam Muqaddimah dalam kitab Hidayatul Salikin kita, ilmu tetap dah. Itu nombor satu. Ha, jadi, ibadah kefarduan ni hak diterima oleh Allah. Ha, ibadah kefarduan ni hanya kepala modal selamat di hari akhirah. Nak dapat keuntungan dengan darajah, kemudian nak dapat hampir dengan Allah, amal-amal yang sunat. Habislah.
Tapi tanpa kepala modal, tidak ada keuntungan perniagaan. Tanpa kefarduan, selamat di hari ah, tidak selamat, maka tidak akan dapat kemenangan dan tidak akan dapat darajah di hari akhirah kalau tidak selamat dengan melengkapkan kefarduan zahir dan kefarduan batin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim ma taqarraba ilayya mutaqarribun. Tengok tu dalam hak tebal tak ada ilayya, ilayya kepada aku, al-mutaqarribuna aku tu Allah Ta'ala, oleh orang yang menuntut hampir akan daku, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna ilayya kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tebal hak nipi baris tak salah sebab tak ada baris. Bukan nipi baris tak salah ni, baris betul pun tak ada, baris salah pun tak ada. Hak nipi, hak nipi baris betul pun tak ada, baris salah pun tak ada. Dah pun baris kedok, dah pun baris. Sebab apa? Kita pandai, kita pandai baca kitab Arab hak tak ada bagi. Oh, tak apa kan. Hak tebal dia bagi, tapi kena tambah sikit tu. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna tu pai. Ilayya kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kena baiki. Patok ni pi tu kena berbarislah. Kena berbaris molek. Kemudian kalau tak sempat bagi tengok hok tebal tu. Kalau kata nak comel kot, beli lah suti hok tebal. Ha, beli suti. Buat sebagai sebagai mana? Bandingan. Ada orang dia beli nipis mula-mula, kemudian dia pun beli hok tebal sebagai sokongan. Akhirnya hilang hok nipis. Dia tinggal tu hok nipis. Dia bawa hok tebal. Dia tak ada orang yang mula-mula ambil beli hok nipis. Sebab kita ni di masjid Ayung ni ada orang tu lumai jual dulu kan, dia jual nipi. Bila jumpa hak tebal, dia beli hak tebal sebagai sokongan. Tapi akhirnya hak nipi dia tinggal. Dia bakal buat hak tebal sebab apa? Ada baris. Ada ni. Oh ni tak apalah, ni hadis Nabi, hadis kursi. Kita nanti tu ada bacaan doa, ada bacaan-bacaan pagi. Jadi hak dalam nipi ni tak ada baris. Gitu je lah. Jadi kalau hak tebal tu dia ada baris. Bacaan-bacaan zikir tu kan, kita nak baca kena ada baris. Doa kita nak baca kena ada baris. Tak ada baris kita nak baca macam mana? Mana boleh ada dua-dua lah. Ada nipis, kemudian ada hak tebal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzukna rukat talibin, Allahumma zidna ilma wa alhikna bis salihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.